Amerika Serikat mengatakan terus menentang setiap aksi militer yang mendestabilisasi Suriah. Dikutip Reuters, Amerika Serikat terus menentang tindakan militer apapun yang mengacaukan situasi di Suriah, kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri pada Senin. Menambahkan bahwa Washington telah menyampaikan keprihatinan seriusnya kepada Ankara atas dampak serangan semacam itu di Suriah. Juru bicara departemen itu mengatakan Amerika Serikat telah mengkomunikasikan keprihatinannya pada Ankara atas dampak serangan yang bertujuan memerangi ISIS. Pekan lalu, Turki mengatakan mereka berencana untuk mengejar target-target di utara Suriah setelah menyelesaikan operasi lintas batas terhadap milisi Partai Buruh Kurdi atau PKK di Irak. Operasi itu digelar setelah serangan bom 2 pekan yang lalu di Istanbul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!